Jadi ini teman-teman kita akan keluar dari parkiran yang mepet tembok sebelah kanan ya. Jadi kita mau belok ke arah sini kanan teman-teman ya. Jadi otomatis kita harus ke arah kiri dulu supaya enggak tersangkut atau nyenggol tembok sebelah kanan. Oke, di dalam sudah ada siswa. Mas, di situ kan kita mepet tembok kanan ya. Gimana caranya biar mobil kita nggak kesenggol atau nyangkut dengan tembok kanan karena kita mau belok ke arah kanan ya Mas ya. Jadi caranya ntar setelah pergi satu, kopling dilepas pelan-pelan, arahkan setir ke kiri dulu ya supaya kanan tuh agak lebar, baru diputar ke arah kanan ya. Oke, udah siap Mas? Rem tangan diturunkan, pergi satu. Setir diputar ke arah kiri dulu Mas. Putar. Putar lagi. Yuk, putar lagi ke kiri. Betul. Koplingnya agak ditekan. Putar ke arah kanan Mas. Banyak putarannya Mas. Putar banyak setirnya. Yuk, putar lagi terus. Putar. Maju pelan-pelan ya. Putar terus setirnya, habiskan aja. Supaya yang kanan gak kena juga itu kan. Nah, kiri aman ya. Oke. Nah, mulai dibalas putar Mas ke arah kiri. Sip. Kiri dikit. Nah, kita ngambil yang ke arah kanan sekarang Mas. Jadi Masnya harus ngambil kiri lagi ya. Nah, maju dulu pelan-pelan. Sip. Putar ke arah kanan, yuk banyak, yuk maju pelan-pelan lagi.